Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih bersama Davan TV nih. Sekarang khususnya buat pemula ya. Gue mau kasih tahu nih cara ngebedain telur, mana busa ya. Terkadang untuk khususnya para pemula tuh sulit buat bedain mana telur, mana busa. Kadang ada yang nanya, ini udah bertelur atau belum gitu. Ya, mungkin jawabannya ada di sini. Ini coba gua bikin videonya ya. Dan ini gua lagi ngebreed nih. Ini udah proses bertelur. Ini Nemo kali Galaxy ya. Indukan betinanya udah gua angkat. Sekarang tinggal jantannya yang jagain telurnya nih. Kayaknya nih ini telurnya nih, coba gue zoom dulu ya. Nih tuh, itu yang putih-putih itu telur tuh, tuh lumayan banyak putih-putih ya tuh. Ini busa. Oh, kalau telur ikan cupang kayak gitu tuh. Tuh, kelihatan jelas kan? Ini untuk ngebedain mana busa, mana telur. Ini nih. Jawabannya nih, coba gue kasih lampu sih, gue terangin. Gue zoom ya. Tuh jelas kan ya, tuh telur banyak, telur tuh yang putih-putih kecil itu telur. Oke, khususnya buat para pemula nih biar tahu nih mana telur mana busa. Ini juga gua ngebreed dua ya, di sini juga ada nih. Nah, ini busanya sedikit nih. Tuh, telurnya jelas tuh. Putih-putih tuh. Tuh. Telurnya tuh. Nah, kenapa gue pakai plastik? Sengaja ya. Biar gue bisa share sama kalian-kalian nih yang masih pemula nih, biar tahu mana telur mana busa. Soalnya kalau pakai tapang nggak kelihatan. Kayaknya ini jelas nih tuh. Ya. Tuh, telur-telurnya tuh lumayan banyak. Oke, mungkin itu aja. Gue juga takut keganggu nih. Indukan jantannya lagi jagain telurnya nih. Ya, semoga aja netas lah. Mungkin itu aja ya. Biar khususnya para pemula biar bisa bedain mana telur mana busa gitu. Jangan lupa kalau emang ini bermanfaat buat kalian, jangan lupa untuk di subscribe, like, komen dan share ya, biar para pemula yang lainnya juga tahu gitu, biar bisa membedakan mana telur mana busa. Oke, mungkin itu aja yang bisa gue share kepada kalian nih, khususnya para pemula. Gue akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.